Pemirsa, bersiaplah di depan pesawat televisi dan telepon Anda. RCTI segera hadir dalam telekuis jari-jari. Siapa tahu Anda yang beruntung. Pemirsa, jumpa lagi dengan kami. Masih ingat dengan kami? Apa? Telekuis? Jari-jari! Ya. Iya, bagus. Seluruh Indonesia sudah mengucapkan jari-jari. Terasa di studio getarannya jari-jari. Ya, pemirsa, sebelum kami mengajukan pertanyaannya, akan saya undi dulu. Ya, bagi Anda yang mempunyai nomor digit terakhir 4 dan 7, silakan 5320895 menanti Anda yang terselenggara berkat kerjasama RCTI dengan... Ya, hadiah 3 juta 5320895. Pertanyaannya, selat apakah? Saya tanyakan lagi, selat apakah yang memisahkan Pulau Bangka dan Pulau Belitung? Ya, selat di sini. Baiklah, pemirsa. Kali ini permasalahan yang saya ujukan dalam Teleindo pertama adalah permasalahan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Pakaian kami juga mewakili pakaian dari Sumatera Selatan, yaitu dari Wong Plembang. Iya, pemirsa. Pertanyaannya adalah, selat apakah yang memisahkan Pulau Bangka dan Pulau Belitung? Pulau Bangka dan Belitung. Halo? 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 Jari-jari? Jari-jari. Iya, nama? Yanto. Di mana? Di Kelapa Gading. Iya, saya 3 digit terakhir. Ya? 3 digit terakhir teleponnya. 8964. Iya, silakan nomornya, jawabannya. Patos, kelamaan pemirsa. Halo? Jari-jari? Jari-jari. Nama? Murniati. Di mana? Di Cibinong. Iya, silakan 3 digit terakhir. 1637. Iya, jawabannya? Selat. Selebangka. Wow, siap, masih 3. Ya, 3 penelpon sudah masuk dan ketiga-tiganya sangat ragu untuk menjawab. Ya, halo. Halo. Jari-jari. Jari-jari. Dari nama? Dari Medan. Di mana? Medan, ya, nama? Nyonya Ila. Iya, 3 digit terakhir. 847. Iya, silakan jawabannya, Bu Ila. Selat Gaspar. Hah? Selat Gaspar. Sayang sekali. Selat Gaspar memang jawabannya memang betul. Anda memperoleh 3 juta rupiah. Selamat buat Anda yang di Medan. Ibu Ila, Anda telah memperoleh 3 juta rupiah dari RCTI. Halo? Halo? Jari-jari? Jari-jari. Nama? Ayu. Ayu di mana? Jakarta Barat. Iya, 3 digit terakhir. 066. Iya, silakan Yu. Nomor berapa, Yu? Nomor 11. Yeah. Iya, nomor 11. 11. Apa nama maskot PON yang dipakai untuk PON tahun depan? 1, 2. Badak. Hah? Badak. Iya. Selamat, kalau badak salah. Iya, masih salah. Jadi Anda tetap memperoleh 500 ribu rupiah. Yang jelas jawabannya adalah Mat Bondol. Jari-jari.